Syedolun limbah bangkai babi dari Sumatera Utara mulai masuk ke aliran Sungai Singkil, Aceh Singkil. Keberadaan bangkai babi itu salah satunya terlihat dari atas jembatan Sukamakmur Kecamatan Singkil yang melintas Sungai Rintis. Warga yang penasaran kemudian berkumpul di atas jembatan untuk melihatnya secara langsung. Sebelumnya Syedolun, puluhan bangkai babi juga ditemukan di Sungai Soraya Sebulu Salam. Diduga babi ini mati terkena virus kolera dan sengaja dibuang ke sungai oleh peternak di Sumatera Utara. Dari Singkil, Dedi Rosadi, Serambi On TV.